Salam damai guys, 25 hari bulan ini hari, 25 hari bulan 12, 2022, public holiday, sambutan hari Christmas, oke? Okay? So, selamat menyambut hari Natal kepada kawan-kawan yang meraihkannya. Today, video saya yang sudah lama saya tidak upload, jadi ini hari kita upload video. Check it out! Yo. Ramai kawan yang tanya-tanya, kenapa lama sudah saya tidak upload? Ada yang message di WhatsApp, ada yang messenger, ada yang komen di YouTube. Thank you guys, thank you. Saya lama tidak upload sebabnya susah lah mau cakap. Tapi every man has its own period yang mana dia akan berkabung. Okay, so it is my time, so almost a year saya tidak pergi public. Thank you semua yang masih support. So video ni saya buat adalah untuk bagi update kepada kawan-kawan lah. Ada yang tanya, saya masih main ikan kah? Jawapan dia, iya saya masih main ikan. Masih ada ikan, and then cumanya saya tidak pergi public, saya tidak update apa semua. So hari ini saya mau update apa-apa ikan ada, cumanya tidaklah banyak. It's like macam saya kick off balik, macam saya start dari mula dulu di bawah sana tu. Kalau kamu pernah nampak video saya, video-video awal saya, so saya start balik dari awal and everything. Mesti kamu excited mau tahu apa yang saya bikin kan? Ada saya breed kah? Ada bu, kita tengok. Jadi kah tidak? Oke, pertama sebelum kita pergi luar sana, saya kasih nampak. So ini dia kawasan office yang dulunya banyak meja, saya sudah kasih clear, so saya tinggalkan satu meja. So ini ada whiteboard, so yeah, this is my latest project. Ini pun project contractor. At the end video ini saya akan bagi tahu apa barang ini semua nih. Saya ada simpan beberapa piala yang menjadi kenangan sama saya nih. Piala daripada Abang Adli, nih daripada I Beta, thank you. Itu adalah Info Surya, bro. This is my working table. So di sini saya ada simpan, dan sini ada beberapa ekor ikan. Actually dia ada 6 ekor ikan, cuma 2 saya sudah ambil pergi luar untuk ke breeding. Ini adalah ikan-ikan mantap daripada Baba Yaga Beta, bro. Baba Yaga Beta, bro. Nanti saya bagi link, dia punya link WhatsApp group. So kalau kamu boleh tengok ikan, dia memang mantap gila. Ini adalah avatar apa? Kupa. Oh, mantap. 2 warna saja. So ini masih junior lagi, ini betina dia. Ini adalah multi yellow base. Okay, dia punya female ada sedang breeding di luar, tapi saya bagi cross dulu, saya tidak guna male dia. So kasih out cross macam koi cooper punya apa? Iron Man punya female. Thank you Baba Yaga Beta, mantap ikan dia. Dan ini adalah beberapa piala yang saya simpan kenang-kenangan. Okay, ini yang terbaru lah. Paling terakhir sebelum saya masuk gua, ini adalah dari Brunei. Terima kasih Brunei Betarian Squad. Dia panggil saya ke Brunei untuk judging. Dan ini adalah laci, tapi laci yang lain ni laci-laci barang-barang saya lah. Cumanya yang ini, bro. Haha, ini laci namanya laci tempat bikin Info Surya. Nah, kita tengok ada Info Surya atau tidak. Oke. Okay. Oh, nampak tuh, kamu boleh nampak berapa banyaknya Info Surya tuh. Ini info surya saya bikin sebab dulu lalu saya ada breeding, tapi bila saya breed saya tidak prepare makanan ikan, bro. Jadi saya tidak BBS, saya tidak kutu air, jadi mau tidak mau paksa saya bikin Info Surya. Tengok gila banyak, bro, ini Info Surya. Syukurlah jadi. So, the best thing is saya mau mengucapkan jutaan terima kasih kepada Brother Palti Salim yang berada di Tuaran dan Brother Lanas Beta, sebab diorang sangat concern sama saya. Diorang belanja saya, bro. Diorang belanja saya, diorang bagi saya BBS, bro. Ah, ini daripada Lanas Beta, ini daripada Palti Salim. Thank you, brother. Semoga murah rezeki kamu dua. Dan ini saya tengah bikin. Ini yang kita akan harvest untuk bagi makan hari ini. Kejap, macam ada bunyi telefon, bro. Siapa teleponnya? Chen, alamak, iya kan? Halo, brother. Yes, bro. Ah, Merry Christmas. Iya, jam 3 lah, kurang lebih begitu. Oke, thank you. Jam 3 nanti saya perlu hantar sayur, salad. Alhamdulillah, ada rezeki. Di sebelah sini, kalau mau tanya, saya sudah kasih kosong kan? Tank-tank kosong. Nah, ini kalau siapa mau, saya jual lah. Satu kali semua ini tebal nih, bro. Kita ada suteng-suteng kosong. Tank-tank biru tuh kita akan guna very soon. Ikan yang saya ada bermula dari sini, bro. Di dalam sini ini guppy yang saya dapat daripada Cikgu Hanafi. Mula beranak sudah. Ini semua guppy piostrena, lain-lain jenis. Ini blue topaz kan namanya. Sudah ada anak 1, 2, 3, 4. Ini guppy pun piostrena juga, tidak tahu apa nama mana sudah dorong. Woi. Oke, okay. Oh ini pun banyak anak sudah. Wow, ada kurang lebih 10 ekor. Ini yang Nina, bro. Nina. Ini best. Ini short body koi. Guppy. Dan ini tidak tahu apa nama dia. Yang ini warna hitam, dia ada biru metallic.
Ini pun ada anak sudah, cuma belum banyak lah. Sebelah sini kebanyakannya betina. Ini semua saya punya induk-induk lah sekarang untuk dibreed. Kita punya anak ikan ada di dalam sana. Nah, ini apa ini? Ini tengah breeding, saya belum cek. Kita akan buka lepas ini lah. Dan di belakang nih pun sudah ada kemas sedikit lah. Kalau dalam nih, gapi bro. Ini anak-anak gapi, ini piostrain juga, ini kata silap saya. Habis baterai lah pula, sorry guys. Jadi so ini semua gapi yang ujung tuh rojak tuh. Ini adalah bukan rojak makanan, rojak gapi. Ini piostrain. Cuma sedang diternak lah. Saya mau kasih makan dulu semua ikan, lepas itu kita mau cek di dalam nih. Guys, selesai sudah kita bagi makan. Gapi pun sudah, betta pun sudah. Next, kita mau harvest Nina, brother. Bagi dia bertenang supaya dia punya pakai ini, bro. Kita tunggu dia punya kulit naik. So, mari kita tunggu, bro. Apa ada jadi di dalam tepi? I need my torchlight. Mana torchlight saya? Saya ada bawa kata dia. Oh, itu nah, tinggal. Oke. Makanan ikan. Oke, kalau ada mau, beritahu saja. Pertama pertama jadi atau tidak? Betina dia macam steady begini. Bubble pun belum banyak, telur belum ada, oke. Stres. Betina masih aktif, basar parut, pun kelainnya pun sama. Eh, betina pula di dalam tuh, jantan pula di sana. Nah, oi kau jantan. Oh, masih lagi. Oke lah, ini baru kemarin petang saya bagi masuk. Belum ada hasil di sini, bro. Ah, ini yang ada hasil sudah. Tuh, nampak banyak anak ikan. Belum nampak kah? Itulah kamu belum nampak. Halus lah, ini umur baru mengkali 4 hari lah. Sehat banyak, di tepi-tepi itu banyak. Oke, ini multicolor. Nah, itu jantan dia. Banyak. Banyak, alhamdulillah. Oke, ini? Tapi mana mereka? Oh, ada, tuna. Cuma belum berapa banyak lah nampak, sebab tempat luas kan. Dorong tunggu makan nih. Oh, tuna, banyak di bawah tuna. Takut-takut, sebab. Oke, ini grizzle lah bro, ini grizzle. Rasa bully sudah nih. Nah. Boleh, bro. Ada sudah nih. Bagoyang-goyang. Tuna di bawah banyak. Kita harvest dulu. Jadi kita bawa pilor untuk cuci. So, dia ada dua saringan. Di atas tuh kulit-kulit. Di bawah tuh isi dia. Cengkerang dia akan sangkut di atas. Yang BBS tuh akan turun ke bawah. Bak saja, sip lah, masih ada saya punya BBS filter, small roll lagi. Yang membazir. Ya ada lagi sedikit tuh, yang membazir kan guys. Bolehlah tuh bang. Yang ini pula, kita mau pakai balik, jadi kita cuci dia. Kita mau bikin balik BBS untuk besok punya. Oke. Apalagi yang kulit ini macam mana? Kulit ini cuci lah, astaga. Ingat sudah cuci tadi. Oke, yang ini tadi kan. Kita kasih masuk dalam air. Sini, yang tidak keluarin. Wow, punya banyak. Delicious. Nah, kamu boleh nampak. Sinilah. Yang hitam tadi itu cantik. Begini kah? Beginilah tuh, kamu bisa nampak. Wow. Ini semua BBS yang sudah ditapis, jadi tunggu apa lagi, bro? Kasih makan lah, ini yang paling banyak. Punya banyak tuna. Nah, bagi saja. Sekarang cepat besar. Ini pun kita bagi. Untuk next. Mau bos petang, tuna yang satu. Jadi itulah update saya ini hari. Maybe kalau tidak halangan lah, ada rezeki bulan 2. Bulan 1, ujung bulan 1, ada sudah yang boleh dijual 7 nih. Kalau dia membesar dengan sehat dan selamat lah. Jadi macam saya jawab tadi awal video, so ini yang saya tengah bikin. Actually saya tengah buat satu buku, dan buku tuh baru saja siap. Saya baru mulai rilis dia kemarin, tapi saya belum kasih kalian pergi pub. Buku nih dia dalam format e-book lah. Ini dia. Ini buku tuh.
Oke, ini buku tuh. Nah, tajuk dia The Naked Chart XAUUSD Gold Trader. Strategi The Naked Chart. Dalam bahasa Melayu, aku ini adalah mengenai trading. Kepada kawan-kawan yang follow saya, yang kamu tengah trading atau terlibat dalam trading, boleh support saya. Saya minta support. Kalau kamu boleh beli e-book ini ya, e-book. Oke, e-book ini dia ada 6 chapter. 121 muka surat, sangat banyak gila. Dalam ini semua saya kongsi. Yang tuna adalah strategi dia, dan itu adalah dia punya. Di dalam video ini saya akan bagi satu link, mana link itu akan bawa kepada website saya. Mengenai buku itu ada di dalam sini, kamu boleh klik di sini. Siapa yang berminat boleh beli Rp35. Support. Thank you guys, thank you. Kalau kamu tekan nih, terus kamu akan dibawa kepada laman sini lah. Pas itu nanti kamu cek email, dia akan bagi tahu macam mana mau beli apa semua. Kita harap saya ada satu video lagi sebelum tahun baru nih. Video sebelum tahun baru ini saya akan kongsikan what is my view mengenai ikan laga sekarang, dan what do we expect pada 2023, will it still be relevant. Dan satu lagi guys, lupa pula saya minta tolong kamu subscribe saya punya channel yang Nina guys. Link dia saya ada kasih masuk jadi dalam saya belum taruh video, tapi maybe lepas ini saya akan taruh video. Minta tolong kamu subscribe guys, kesian guys, no subscriber. Bebul hustler, saya akan kongsi anything, apa setup, tips and trick, strategi mengenai ikan laga pula, trading lah di sini ya. Oke, tolong support, tolonglah kasih sampai 1000 subscriber. Thank you guys, so semoga murah rezeki semua. Saya doakan semua kawan-kawan murah rezeki, dan walau apapun terjadi, terutama dari segi ekonomi, jangan give up pada cabaran. Berdoa dan buat yang terbaik, don't give up. Thank you guys, assalamualaikum, salam damai. See you next video.